الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Calon Wakil Presiden Republik Indonesia, Mahfud MD, berziarah ke makam KHR As'ad Syamsul Arifin di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Sukorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Minggu, 3 Desember 2023. Calon pasangan nomor urut 3 ini tiba di Ponpes tertua di Situbondo sekitar pukul 11 WIB langsung menuju ke makam tokoh pahlawan nasional. Dengan ditemani salah satu pengasuh di Ponpes Salafiyah Syafi'iyah, Kah Afifuddin Muhajir, Cawapres Mahfud MD melakukan doa bersama dan membaca. Masing-masing otonom, tetapi kita minta doa saja. Karena Kiai itu juga sudah cerdas-cerdas. Yang penting rakyat dan santri tidak menjadi korban karena perbedaan pilihan politik, itu saja. Tapi sejauh ini saya berkunjung ke Kiai-Kiai ya mungkin ada banyak alternatif tawaran dari luar ya, si Kiai bisa memutuskan sendiri. Tapi silaturahim tetap jalan. Saya dua hari ini silaturahim ke Kiai, kemarin di Tenggale Kiai ya silaturahim, lalu ziarah ke kubur Kiai Wahabasullah, Kiai ke kuburan Gus Dur, sekarang ke Syamsul Arifin, terus silaturahim ke Kiai Afif, teman diskusi saya ini dalam hukum tata negara Islam. Ada banyak bukunya yang termasuk beberapa pesantren di Madura. Iya, pesantren di Madura terus. Ya, kita silaturahim agar pemilu berjalan baik. Pak Mahfud, KPU meniadakan debat untuk cawapres, Pak Mahfud. Tanggapannya, Pak Mahfud? Tidak apa-apa, itu urusan KPU. Saya disuruh debat, setuju, disuruh lomba goreng martabak, setuju, setuju aja. Biar KPU. Pak Mahfud, dalam pemilu? Sampai berapa? Pak Mahfud?